Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali bertemu dengan Ustazah dalam pembelajaran matematika. Untuk lebih semangatnya, mari kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Yes, Allahu Akbar. Baik, solih-solihah hebat. Ustazah tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan tentang 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ingat, kalau tidak perlu keluar rumah ya. Siap belajar hari ini? Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, solih-solihah hebat. Hari ini kita akan belajar tentang nilai tempat. Ustazah sudah menggambar gambar buah-buahan. Ada dua kelompok buah-buahan. Satu puluhan. Jadi ada dua puluhan. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu puluhan nilainya 10. Nah, satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu puluhan lagi nilainya 10. Berarti ini dua puluhan sama dengan 20. Dua puluhan nilainya sama dengan 20. Ditambah 2 satuan. Dua puluhan ditambah 2 satuan sama dengan 22. Bisa juga sebaliknya, 22 sama dengan 20-an yang depan tambah 2 satuan. Ya, seperti itu. Kita sudah belajar ini di semester pertama ya. Nah, mungkin lebih jelas lagi kita ulang lagi belajarnya di semester 2 ini. Solihah hebat. Hari ini kita juga akan belajar penjumlahan bersusun. Susun ke bawah ya. Saya akan contohkan dua soal. Nomor 1 ada angka 13. 13 ditambah 6. Ingat, kalau 13 adalah ada puluhannya, ada satuannya. Sedangkan 6 hanya satuan, berarti posisinya harus lurus ya. Satuan dengan satuan di sini nih, lurus. Jadi, penjumlahan kita belajar 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, 1 ini puluhan, tidak ada. Di sini tidak ada puluhannya, berarti langsung turunkan 1. Jadi, 13 ditambah 6 sama dengan 19. Contoh kedua, nomor 2 adalah 15 ditambah 21. 21, nah ini puluhan. Satuan harus sejajar ya, posisinya lurus. Tidak boleh miring-miring, nanti penjumlahannya susah. Satuan dijumlahkan dengan satuan, posisinya ada di belakang. Yang depan puluhan ditambah dengan puluhan, posisinya ada di depan. Ya, yang dijumlahkan adalah yang belakang dulu, yang satuan dulu. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Seperti itu ya, solih-solihah hebat. Saya contohkan sekali lagi. Nomor 3, 25 misalnya ditambah 12. 5 posisinya adalah satuan, harus lurus dengan 2 yang posisinya juga satuan. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 2 puluhan tambah 1 puluhan, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 25 ditambah 12 sama dengan 37. Ini kita belajar tentang penjumlahan bersusun ke bawah. Untuk pekan nanti kita akan belajar lagi tentang penjumlahan mendatar ya. Untuk hari ini saja cukupkan sampai di sini. Nanti agar lebih memahami materi ini, Ustazah akan memberikan tugas yang dikerjakan oleh solih-solih hebat di rumah ya. Semangat solih-solih hebat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini
Cukupkan sampai di sini ya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan ustazah, tetap semangat belajarnya di rumah. Tetap semangat mengerjakan salat lima waktunya, tetap semangat murojaah dan menambah hafalannya. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar wabah pandemi ini segera hilang. Kita bisa berkumpul di sekolah untuk belajar bersama dan menghafal Al-Quran bersama. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.